CEO SpaceX Elon Musk diketahui memberikan bantuan layanan internet Starlink ke Ukraina. Namun, seberapa kencang internet tersebut? Oleg Gudkov yang merupakan warga Ukraina dan seorang insinyur mencoba untuk menjajah Starlink. Pada Senin malam 28 Februari 2022, waktu setempat ia menempelkan piringan Starlink di luar jendelanya di kota Kiev dan mengarahkannya ke langit. Dia terkejut karena mendapat sinyal hanya dalam waktu 10 detik dari salah satu satelit. Ini berarti telah menerima internet broadband. Gudkov juga mengunggah tweet kecepatan internet Starlink. Menurutnya, kecepatan tertinggi jaringan tersebut lebih dari 200 Mbps. Sebenarnya dia telah memiliki piringan layanan Starlink sejak beberapa bulan lalu. Dia membelinya dari eBay dengan harga sekitar $2,000 sampai $3,000 Amerika Serikat untuk merekayasa perangkat dan mempelajarinya lebih lanjut. Sayangnya saat itu layanan Starlink belum tersedia di Ukraina. Pada akhir Februari berubah karena bos SpaceX Elon Musk memberikan bantuan jaringan tersebut kepada pemerintah Ukraina. Sebelumnya, Wakil Perdana Menteri Ukraina, Mykhailo Fedorov, meminta Elon Musk menyediakan layanan Starlink untuk negaranya. Permintaan itu dilakukan melalui unggahan tweet di akun resminya. Tak berselang lama, Elon Musk menyanggupi permintaan itu. Dia membalas tweet Fedorov dengan mengatakan layanan Starlink telah aktif di Ukraina. Fedorov juga membuktikan bantuan tersebut telah datang dengan mengunggah gambar satu truk berisi layanan Starlink. Sebagai informasi, SpaceX memiliki hampir 2.000 satelit Starlink aktif yang berada di orbit. Pada waktu tertentu, satelit juga berada di atas Ukraina.